Jadi semua keluarga Opung Sameda Pak Saribu Sarusut yang sudah dibikin tambaknya dan dipugar tangga pada bulan Maret 2021 di Desa Muara Bola, Kecamatan Susur Gadung. Orang tua Opung Sameda ada 3 bersaudara. Yang pertama pindah ke daerah Sidimpuan, yang anaknya namanya Puli, yang keturunan Puli adalah Armin Saruksu. Yang nomor 2 yaitu opung kami yang melahirkan 3 perempuan. Yang pertama kawin sama marga Ari Tonang di Sigarap. Yang kedua kawin sama marga Tarihoran di Muara Bolak. Yang ketiga kawin sama marga Simatupang di Sitombaga. Yang keempat kawin sama marga Matondang di Muara Bolak Suri. Jadi 4 anaknya perempuan, tidak ada laki-laki. Yang ketiga adalah opung kami, Opung Sameda, yang tambaknya telah dibuat di Desa Muara Bulak. Dan opung kami ini mengalap buru bagariang, di mana opung kami laki-laki dulu mati di dalam agama Islam, sedangkan opung kami perempuan sudah di dalam agama Kristen, yang tempatnya nanti akan kami tunjuk di balik tambak ini di depan. Kemudian opung kami ini melahirkan 5 anak laki-laki, 8 perempuan. Yang anaknya yang pertama namanya Nuralip Saruksuk atau Bapak Donner di gelar pura opung perlindungan Saruksuk. Yang nomor 2 namanya Gotam Saruksuk yang mengambil boru tambunan, yang dipanggil Bapak Saud Saruksuk, yang seterusnya jadi opung Manda Saruksuk. Yang ketiga anaknya Aswin Saruksuk yang kawin sama kakak kami Boru Huta Barat, yang dipanggil Bapak Ranto Saruksuk atau Opung Jepan Saruksuk. Yang keempat anaknya Dahlan Saruksuk yang mengambil Boru Rajai, akulah itu yang mengambil Boru Rajai Boru Pandiangan Bapak Polman Saruksuk, kemudian menjadi Opung Novelia Putri Saruksuk. Yang keempat adik kami tinggal di Batam namanya Mustafa Saruksuk yang mengambil Boru Rajai Boru Gultom dari Perlumbuan Tapanuli Utara, yang disebut Bapak Judika Saruksuk, tinggalnya di Batam. Yang seterusnya anak perempuan yang pertama kawin sama marga Limbong di Huta Godang, Bapak Anna Saruksuk atau Nayanna Saruksuk, opung Neti Boru Saruksuk. Yang kedua kawin sama marga Simatupang Bapak Rusli Simatupang, opung Pebri Simatupang. Yang ketiga kawin sama marga Matondang Bapak Harneus atau Nai Harneus Boru Saruksuk. Seterusnya opung Rosmauli Boru Saruksuk. Yang keempat kawin sama marga Si Hombing namanya Miba Saruksuk. Seterusnya Nai Rosma, yang kemudian opung Tania Boru Saruksuk. Yang burunya keempat kelima kawin sama marga Lumban Batu Rantiasma Saruksuk atau Nasaur
Buru Saruksuk, seterusnya Opung Devi Saruksuk. Kemarga Lumban Batu. Yang keenam, kawin sama marga Nenggolan. Yang Mama Sinetti di Medan. Maropuni belum ada. Yang ketujuh, kawin sama marga Sitanggang. Naiberiman Boru Sarusup, Opung Artia disebut Boru Sarusup tinggalnya di Paket. Yang kedelapan, itu kami kawin sama marga Panggabian, Uma Putra Sarusup tinggalnya di Medan. Itulah keturunan daripada orang tua kami, Julius Sarusup, anak daripada Opung Sameda Sarusup. Kemudian kami akan terangkan ke depan, di mana di depan sudah ada semua kami siapkan sebagai pertanda semua bagi orang tua kami yang telah meninggal. Bahwa kotak yang paling atas sekali adalah istri opung kami, Opung Sameda, yang mengambil Boru Bagariang, itulah tempatnya kotak di atas. Kenapa tidak kami buat di situ mereka berdua? Karena opung kami laki-laki meninggal dalam agama Muslim, tidak boleh dinaikkan ke atas. Anak daripada opung kami, Boru Bagariang, hanya satu, bapak kami, yaitu Julius Saruksup, yang pangguarannya Amas Sameda, kemudian diturunkan menjadi Opung Donner Saruksup. Opung Donner Saruksup ini dua kali kawin, nikah. Yang pertama Boru Manalu, yang kedua juga Boru Manalu, yang namanya Diamina Boru Manalu. Kalau ibu kami yang pertama tidak tahu kami namanya, karena dulu tak pernah disebut orang tua kami siapa nama daripada istrinya yang pertama. Kemudian inilah yang saya terangkan tadi, bapak kami ini ada anaknya 5, burunya 8. Di antara anaknya yang 5 dan burunya yang 8, abang kami atas nama Nur Alif yang paling besar, opung perlindungan, telah meninggal dunia tahun 1999, tepatnya tanggal 18 Desember. Yang abang kami ini kawin sama Boru Manalu, yang namanya Tio Bulan Boru Manalu. Tetapi namanya belum kami cetak sesuai dengan kotak yang telah kami sediakan. Itulah istrinya pertama. Istri kedua, Sondang Boru Rumah Gorga, yang disebut Opung Perlindungan. Semua anak daripada abang kami Opung Perlindungan terdiri daripada 5 laki-laki, 8 perempuan. Yang namanya anak laki-laki pertama Anwar Pasaribu, disebut Bapak Perlindungan atau Opung Aurel Pasaribu. Yang anaknya kedua Makmur Pasaribu atau Bapak Harapan, telah duluan meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebih, yang kawin sama Boru Sitohang tinggalnya di Siantar. Yang ketiga anaknya yang bernama Tansor Pasaribu, yang kawin pertama sama Boru Sinaga tapi tidak ada nasib, tidak ada melahirkan anak. Kemudian lahir, kawin lagi dia, kembali Boru Sinaga, cerai hidup, kawin lagi sama Boru Bagariang.
lahirlah anak perempuan satu namanya Tio Rama, yang kedua laki-laki. Jadi bapak Tio Rama lah anak yang kedua yang ketiga daripada abang kami Opung Parlindungu. Yang keempat namanya Sahat, kawin sama Boru Hombing, anaknya satu. Satu yang namanya Bapak Nathan Sarus. Yang keempat, kelima, kawin sama Boru Hombing, yang melahirkan dua anak, satu laki-laki, satu perempuan, itulah yang disebut Bapak Seyan. Itulah keturunan daripada abang kami Nuralip Sarusuk, anak pertama dari orang tua kami Julius Sarusuk. Yang kedua orang tua abang kami Gotam Sarusuk, yang kami sama kakak kami Boru Tambunan dari Belige, melahirkan enam laki-laki, satu perempuan. Anak pertama Johansson Saud Marulitua, inilah orangnya, inilah yang disebut Bapak Hotma. Jadi abang kami disebut Opung Hotma lah. Nah, itu yang kawin. Nah, anak pertama adalah Johansson Saud Marulitua Mangalak Buruni Rajai Buru Tobing, melahirkan satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Namanya dia Bapak Hotma. Yang kedua, Sami kawin sama Boru Pinem. Inilah orangnya, yang statusnya inilah satu-satunya polisi kami. Tinggalnya di Bahorok. Lahir anaknya empat laki-laki, satu perempuan. Bapak Boni. Bapak Boni Sarusuk, tapi kami kurang punya nasib. Anak yang pertama yang namanya Boni telah meninggal dunia pada satu tahun yang lalu. Empat bulan yang lalu. Dan telah menyelesaikan sekolah mencapai gelar S1. Mohon keluarga kita mendoakan supaya keluarga kita tidak terjadi lagi sedemikian rupa, memberangkatkan anak yang telah selesai mengejar kuliahnya sampai S1. Anak yang ketiga dari abang kami Gotam Sarusuk, kawin sama Boru Nirajai Boru Sitorus, tinggalnya di Jakarta. Lahir anak empat, panggilannya Bapak Rut. Berapa laki-laki? Dua laki-laki, dua perempuan. Dan tinggalnya di Jakarta. Barus Muara namanya. Mulia. Yang kelima, empat. Yang keempat, Ferdinan. Ferdinan Ganda Pandapotan, yang kawin sama Boru Nirajai Boru Utapea. Lahir anak empat, satu laki-laki, tiga perempuan. Dia disebut Bapak Agnes Pasaribu, tinggalnya menjaga rumah yang telah ditinggalkan abang kami Opung Manda Sarusuk. Yang kelima perempuan, yang kawin sama lai kami atau hela kami Marga Togatorop. Hanya satu anaknya, dia bernama Riris. Jadi Bapak Riris atau Mama Riris lah itu Boru kami. Yang keenam kawin sama Boru Marpaung, tinggalnya di Batam, melahirkan anak tiga, dua laki-laki satu perempuan, itulah Bapak Titus. Yang ketujuh anak kami yang paling siap pudan, anak daripada Opung Hotma itu, kawin sama Boru Nirajai Manunduti Boru Tambunan, dua perempuan. Belum
belum ada laki-laki ya, belum ada laki-laki, Bapak Kristin Pasaribu, mohon doa dalam keluarga kita, agar anak kita ini, namanya siapa tadi? Si Rocky Gideon Pasaribu, agar diridhoi Tuhan, memperlengkapi anak laki-laki dan perempuan. Yang anak ketiga dari Bapak kami, nah, anak Bapak kami Julius Sarusuk belum ada di tempat ini, masih hidup. Anak ketiga adalah Aswin Pasaribu Opung Jepan. Bapak Ranto tinggalnya di Indrapura arah Kuala Tanjung. Yang keempat ya Malak Burajai Buru Huta Barat. Yang keempat saya sendiri yang mengalak Burajai Buru Pandiangan. Lahir anak laki-laki 4 orang, belum ada perempuan. Semuanya telah menamatkan sekolah dari tingkat SMA. Dan 2 orang telah kawin. Pangguaran saya Opung Nopelia Putri Sarusu. Yang anak terakhir kelima Mustafa Pasaribu. Dan tempatnya telah kami sediakan, tapi mudah-mudahan panjang jangan cepat-cepat panjang umur. Ya. Namanya Mustafa yang mengalak Buru Rajai Buru Tom, tinggalnya di Batam. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuannya. 2. Kiranya Tuhan memberikan rezeki yang baik, karena tinggalnya di Batam, itulah anak siapudan daripada orang tua kami, Jules Salus. Nah begitulah kira-kira keadaan daripada tambah Opung Sameda ini kami terangkan. Kemudian posisinya masih ada di dalam semua, pada satu saat nanti akan kami ambil dari sini dan angkat ke atas sesuai dengan kotak yang telah kami sediakan. Nah di sini ada 2 kotak. Ini adalah anak saya yang saya lahirkan, 1 laki-laki namanya Rindu Sukma Pasaribu telah meninggal dunia waktu kecil, umur kira-kira kurang lebih 2 tahun. Dan yang kedua Rasendaria Pasaribu, anak perempuan, meninggal kira-kira juga umur kurang lebih 2 tahun. Itulah kira-kira yang bisa kami terangkan. Kemudian di sini ada kotak. 1 adalah anak perempuan daripada anak kami Makmur Pasaribu yang dilahirkan Boru Sitohang, meninggal dunia pada umur kurang lebih 1 tahun. Itulah kira-kira keadaan tambak yang telah kami siapkan di sini. Kiranya keluarga Opung Sameda Saruksu sama-sama berdoa agar kedepannya dapat dalam kesatuan dalam hati dan saling ikat, mengikat kasih yang telah diberikan oleh Tuhan. Kami dari keluarga besar Opung Sameda Sarusu mengucapkan puji Tuhan karena sudah semua pinoparnya berserak di tanah perantauan dan tidak ada terlibat dalam kasus-kasus yang sangat mengerikan, tetapi selalu melipat tangan dan memuji Tuhan. Oleh karena itu ke depan, mari kita melipat tangan memuji Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita terima berkat daripada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih.